Rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bersama-sama bisa bermuajahah di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Dan mudah-mudahan jadikan tempat ini marhiyatan marhiyah, tempat yang benar-benar diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dari Allah, ada suatu kisah yaitu seorang maling. Ada lima maling, ada lima perampok yang dari selatan menuju ke utara, dugi kidul melampah ngalen. Sekitar jam 1 malam si maling tadi itu orang berlima mau mencuri daerah bagian utara atau bagian ler. Di tengah perjalanan ajengi lebet griyo, ajengi nyolong mendet kambing niku dioyak atau ketahuan orang lingkungannya, lalu diteriakin maling, maling, larilah. Terus kok ini minggu lari ngalor kok enek rumah kecil lajeng lebet. Ajeng sadere mlebet mau mari macak dados Pak Yai atau Ustaz. Dadi udeng-udengan ya. Udeng-udengan paling mau wong limo iki macak dadi Pak Yai udeng-udengan. Dari situ masuk di rumah kecil dengan salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus dibuka no, malingnya dibuka no, kayak binara, mau kok binara, binara, binara. Wah, soweneng mau nih, tiangnya soweneng, mau Pak Yai teko. Terus malingnya macet tadi Pak, Pak Yai, mau nih ngomong. Delalah, sing dilebeti griyone mau nih ku, wongnya soweneng karo ulama, seneng karo wong sore. Lajeng nopo, dibangunkan istrinya. Istrinya yang punya rumah membangunkan, dibangunkan. Dek, tani dek, enek tamu, iki lho Pak Yai lho. Dang digawene wedang apa piye? Sing wedok langsung bergegas ndalu wedang, wedang kopi, wedang teh. Sing wedok iku suweneng, seneng karo kehadiran orang saleh atau Pak Yai. Lajeng suaminya bilang, "Peduse adil kan akeh ning mburiyan to." Piye kaya ini dibeleni medus saya ajeng dibeleni cempe mbak. Jadi maling limo si macet jadi Pak Yai dibeleni cempe dimasaknya tongseng, sate, gulai saking metengnya luwe ini ya wong limo lah itu ya entek daharan lo pedus setunggal itu telas resik resik. Terus marono wijian ini ya wijian ini wong limo niku kan gadah sing griya wau niku sing mbleh cempe wau niku tiyang griya wau niku gadah yuga kalih sing setunggal lumpuh lumpuhe saking ruwat saking kandungan boten saged mlampah kurang lebih umure 5 tahunan lumpuh. Nah terus malinge mau Pak Yai mau pamitan langsung terus banyu wijiane sing dampel isuk mau si maling macet dari Pak Yai diombeno juga nih si lumpuh diombeni terus diusapno nih sikil-sikilnya nih ngamake mungkin dengan wasilah Mbah Yai ini dimau nih isowa waras. Apa yang terjadi? Malingnya mau Pak Yai ini pamitan kundur langsung lah satu jam dua jam si lumpuh juga nih mau sakit nang melampah wisso belayu-belayu ngalor gitu. Nah, terus mau malingnya mau Pak Yai ini melanjutkan
niatan badhe nyolong malih. Nah, bijinge niku budal malih jam-jam satuan punya niatan badhe maling-maling. Nah, pas maling mendet perhiasan pendet sedanten terus mampir maling ngene wong mau. Ayo rembukan. Piye? Tek saiki dhewe mau mertamu maling ngene kok mesti diingi lho, sing dibani wedhus ngono. Akhirnya dibalikin maling, macak jadi Pak Yai maling. Surbanan jubahan. Assalamualaikum. Monggo pinarak melebet. Dibuka maling maring wong istrine. Dek, Pak Yai ini sing diingini apa lho? Dugi maling, Dek. Lajeng saking sumenenge maling, dibeleni cempe maling, beleni cempe maling. Dipasak nih tongseng, sate, gulai. Dari situ wedhus cempis tunggal telas, tinggal tulang belulangnya saja. Entah mana jenenge petani luwe itu. Terus di pertengahan makan itu enek cah cilik mau melayu-melayu seliwer kaget malingnya mau malingnya kan kaget terkejut malingnya, loh kok sakit sembuh nih pak, mantu diobatkan tengkung nih pak, kok boro-boro diobatkan nih boten nih pak yai, diingin jenengan mantu dahar sate kali tongseng kali gule niku wiji ane isu ane niku tak ombe no anakku si lombo plus tak usap-usap no seluruh tubuhnya. Lajeng dapat 1 jam 2 jam yugo kulo sing lumpuh mau niku lho saged mlampah, saged ngomong, saras, waras, sehat 1000%. Sane 1% ya 1000%. Oh, langsung maningi mau kaget, terkejut. Wah, iki jangan-jangan iki sing punya rumah iki wong sakti Mandraguna iki. Bukan orang biasa ini. Wong aku mae wong kula wau iku mau maling macak Pak Yai. Ya, wijiane mawon iku lho iso nyembuhne anake tuan rumah sing lumpuh. Langsung maling mau iku ngaku, ngapunten tuan rumah sohibul bed. Sak temene aku isane Pak Yai. Ngaku lho. Kulo niki mah maling komplotan maling saking selatan badhe nyolong bagian utara. Dari itu malinge tobat. Tobat. Lho kok iso mandi mau wijiane maling lho sing macak dadi Pak Yai lho kok iso mandi napa? Sebab ya yakin tuan rumahnya percaya bahwa itu ini yang datang orang baik, orang solih, Pak Yai, Ustadz solih. Daripada saya yang banyak dosanya, maka dia tabarukan ingin ngalah berkah dibelenokan kambing cempe. Padahal tadi gua kudu apa? Kudu husnudon berprasangka baik. Kau yang mau ya? Maling saja itu bekasi maling mau ya, si macam Pak Yai wiji ani iswani iso menyembuhkan anak yang lumpuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka jenengan tek doa kedah ya yakin sinten nopo kemawon enek sapa wae jenengan kudu berprasangka baik. Gak boleh berprasangka buruk, kudu husnudon, gak oleh suudon. Nah, dari kisah ini dengan bisa diambil kesimpulan bahwa doa yang diijabah dari Allah yaitu doanya orang-orang yang yakin, boten ragu dan ragu. Karena orang muslim itu senjatanya doa, ad-du'a silahul mukmin. Bangun tidur ada doanya,
mau tidur ada doanya, dengar adzan ada doanya, mau makan ada doanya, sesudah makan ada doanya. Karena Islam itu diliputi dengan doa. Salat juga di dalamnya mengandung doa. Arti gawe anak ya digawe dungo. Ajenge mlebet kamar mandi digawe doa. Dimanapun berada, Islam selalu mengajarkan dengan doa. Shallallahu Nabi Muhammad. Maka daunnya Allah udhuni astajib lakum. Dungo wa marang aku pasti tak ijab, tak ijabah. Sampeyan aja sampe ragu-ragu. Malam duhanya dijaga, tahajudnya dijaga. Ya, jamaahnya dijaga, yang istiqomah. Sampeyan gelem istiqomah, maka ing Gusti Allah dikai kemuliaan. Al istiqomatu akbaru karomah. Shallallahu Nabi Muhammad. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.